lama, alhamdulillah udah lama. Jualannya di mana aja, Pak? Ya sekitar Pebasan sama Pesarean. Sama Pesarean ya. Jauh-jauh. Apa berkahnya jualan di sini? Ya, berkahnya alhamdulillah buat nafkah anak bujo alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Jualan. Di jualannya di sini aja, enggak pindah-pindah. Kalau ada pesanan di luar desa di sini kadang sayangan. Tahu enggak Panembahan Tegla Arum siapa? Ya kalau lebih detailnya sih saya kurang paham banget sih. Intinya ini peninggalan sejarah Raja Mataram di Pesarean. Sama namanya sama adiknya Raden Kardina apa siapa? Kalau tentang sejarah saya kurang paham banget sih. Ya tahu-tahu dikit lah. Tapi tahu kalau ini makam raja? Tahu, tahu. Sering di ganti itu keraton setahun sekali sama orang Surakarta sama Pemda Mataram. Sering-sering tahu. Bangga nggak ada makam raja di Tegal? Bangga buat motivasi warga sini lah buat sama gue sejarah peninggalan raja. Kalau raja di sini itu orang Tegal merasa bangga atau tahu semua sejarahnya beliau? Ya bangganya bangga cuman bangganya apa? Bangganya apa ya? Ya pokoknya ada berkahnya lah. Ada sejarah wali yang rajanya budi pekertinya baik. Kalau iya itu kalau tentang sejarah banget kurang paham sih. Ya tahu-tahu dikit lah. Itu aja. Budi pekertinya baik artinya apa? Ya cara nggak masa sih. Kalau rakyat aparan namanya ada yang kelaparan itu langsung terjun langsung ke masyarakat apa kasih apa ke apalah kasih makanan lah intinya itulah. Untuk masyarakat Tegal adanya makam raja Jawa di sini Mataram bangga atau enggak? Kayak bangga banget buat ya itulah namanya apa sih ya, ya intinya bangga ada kerajaan makam di Tegal. Ya buat sejarah intinya itu buat sejarah penting udah menyebar luas sampai ya ke luar negeri apa-apalah. Banyak yang berkunjung ke sini? Banyak dari Pulau Jawa ada. Terus? Ya itu sekitar kayak ibu di sekarang Bekasi apa Karawang di luar Jawa itu ya Wonosobo, Kebumen, Kudus, Surabaya juga ada sering ziarah. Intinya menghormati para menghormati. Menghormati beliau ya. Raja yang di sini. Berarti beliau orang baik ya? Oh iya orang baik. Makasih ya. Iya sama-sama. Masyarakat Tegal bangga gak ada makam raja di sini? Ya kalau lihat sejarahnya itu bangga mbak. Bangga ya? Iya. Bangganya apa? Itu buat tempat-tempat ziarah. Jadi masyarakatnya itu baik. Gitu. Membawa keberkahan untuk masyarakat Tegal? Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Padahal beliaunya udah gak ada ya? Iya. Tapi dimakamkan. Iya. Iya. Tapi masih membuat berkah. Karomahnya ya. Karomahnya ya. Suka doain nggak Pak? Setiap hari Pak. Pak minta lotis ya? Oh iya bisa. Yang besar apa yang kecil Pak? Yang besar boleh. Ya. Dari Bapak mana? Jualan di sini? Oh iya Mbak. Di makam Tegal Arum? Iya. Pindah-pindah atau di sini aja? Sekarang sudah tetap di sini. Tetap. Iya. Tahu nggak kalau ini makamnya siapa? Makamnya Sunan Amangkurat.
Itu siapa Sunan Amangkurat? Keturunan dari anu wetan itu apa? Surakarta, apa itu? Terus? Udah itu aja. Iya. Sejarahnya lupa, Mbak. Cuman saya pernah waktu SD makamnya itu cuma di peti itu. Oh ya. Iya. Sekarang udah dibumikan. Bumikan. Iya. Pernah lihat wajahnya? Enggak, Mbak. Lupa, Mbak. Oh, pernah dipetikan aja, iya. Ya. Oh. Tapi peti itu tertutup bukan terbuka? Terbuka, Mbak. Oh, terbuka. Iya. Berarti lihat wajahnya dong. Iya, tapi kan lupa, Mbak, saya. Oh. Oh, saya kemarin itu kecil, Mbak. Nah. Bapak jualan di sini itu bagaimana rasanya? Rasanya nyaman aja, Mbak, karena dekat makom wali itu. Oh iya. Iya. Jadi Pademangan Tegal Aruf dianggap wali ya? Wali. Kenapa? Ya itu keturunan dari kerajaan sih. Terus jualan di sini bisa menghidupin? Bisa, kalau ada ziarah-ziarah itu, Mbak. Kemarin aja baru berapa, satu minggu itu 10 bis dari Pekalongan itu. Oh, dari Pekalongan? Iya. Yang ziarah dari mana aja? Oh, seluruh penjuru, Mbak. Oh, iya? Iya. Jadi dagang di sini berkah? Alhamdulillah. Bisa hidup? Bisa. Jadi jualan nggak pindah-pindah di sini aja ya? Yang penting optimis itu aja. Oh, iya? Iya. Masyarakat Tegal bangga nggak ada makam raja di sini? Bangga, Mbak. Karena itu terkenal wali itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi ada yang bilang kalau beliaunya itu nggak bagus gitulah. Ya itu kan versi masing-masing ya, Mbak ya? Jadi kalau menurut masyarakat Tegal? Masyarakat Tegal bangga, Mbak. Baik, Mbak. Baik ya? Iya katanya. Kalau sudah nggak baik, sudah nggak ada di sini. Gitu ya? Iya, itu aja. Kalau dibawa pulang ke wetan, boleh nggak? Ya, nggak tahu. Itu urusan dari masyarakat itu. Nggak, andaikan. Dibawa pulang ke Imogiri, mau dipindah ke sana. Itu kan nanti izin dulu. Iya, misalkan. Iya. Andaikan gitu. Ya, saya nggak tahu, Mbak. Nggak. Sebagai masyarakat. Ya itu kan nanti rundingan sama masyarakat. Tapi ya maksud saya boleh apa enggak gitu. Ya kemungkinan boleh, kemungkinan enggak. Belum. Oh gitu. Iya. Nyampe 30 bis itu. Oh jadi yang dagang di depan ya. Tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Berarti tiap hari ada yang ziarah ke sini? Banyak, Mbak. Banyak ya. Iya. Kan gurunya di bawah kan? Yang siapa? Abdul Rahman. Itu gurunya babu. Gurunya di luar, Mami. Itu makanya. Gurunya di luar ya, Pak ya? Apanya? Gurunya Sunan. Oh, iya. Sebelah sana ya Pak. Kita harus keluar dulu. Nanti kan itu masjid tuh. Ini samping masjid. Ini yang Oh iya iya. Jadi harus lewat masjid ya. Bau wangi ya. Iya. Iya. Sumedang terus. Tiba-tiba nggak tahu iya. Iya si Mudang Larang berkunjung ke sini. Berkunjung ke sini terus sowan silaturahmi terakhir di sini. Itu juga kok di sini kan ikutnya kan terakhirnya dari Keraton Solo ya atau Kasunanan Surakarta kok ini ya dari sana ya. Ya saya nggak menutup ini memang dulu era Mataram itu luas bahkan sampai ke Kerawang, sampai Jakarta, ke Jakarta Banten ya. Jadi dulu masih hubungan baik dengan Pangeran Jayakarta juga dulu, peranya Sultan Agung juga.
Jadi waktu dulu mengalami pemerangan ya luas, karena kita orang Jawa itu sebenarnya apa dengan hubungan baik dengan Pangeran Jayakarta ataupun dari apa Pangeran luar Batang ya di daerah Priok sana juga ada. Ya itu sangat baik karena kita memerangi Belanda dulu pas zamannya peperangan, karena Belanda itu sudah masuk bahkan sudah bisa dibilang menjajah Indonesia itu 3,5 abad ya, jadi lumayan lama karena dulu mereka dari sistem dagang oleh VOC sih dulu. Nah itu makanya kenapa dari kerajaan di Tanah Jawa sendiri ada melakukan pemberontakan peperangan dengan Batavia dulu dengan VOC, karena ya tidak sesuai perjanjian dulu, adanya perjanjian yang dijalani waktu zamannya kerajaan Mataram dulu dengan ini VOC. Akhirnya kan mungkin banyak menindas para pribumi di Tanah Jawa yang melakukan ini perlawanan. Dan Eyang Amangkurat sendiri kan dulu juga eranya VOC sudah masuk, bahkan sebelum beliau jadi raja dari Sultan Agung ya, dari Sultan Agung itu kan sudah jalin sistem dagang dengan VOC. Cuma VOC-nya sendiri memang ada niatan mau menjajah Pulau Jawa. Nah, di situ kenapa dari Kerajaan Mataram Islam itu memerangi adanya apa kebijakan dari VOC yang tidak sesuai dengan apa dari Kerajaan Mataram sendiri. Kemudian akhirnya melakukan perlawanan peperangan dulu sampai ke menyerang ke Batavia dulu eranya Sultan Agung. Dan secara ini Belanda ini pintar sekali ternyata pas eranya emang Eyang Amangkurat itu melakukan perlawanannya itu dengan cara mengadu domba. Makanya kan di zamannya eranya Umat Sunan Amangkurat itu banyak pemberontakan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri karena hasutan dari Belanda dan fitnah gitu. Bahkan dulu kan dari Pangeran Alit, adik dari Amangkurat dulu, yang sempat dihasut oleh Belanda juga untuk merebut tahtanya beliau. Secara tatanan kerajaan kan belum waktunya, raja masih hidup. Ini berkuasa masih hidup, mau dilengsarkan. Nah, namun waktu itu Eyang Amangkurat sendiri mengutus bahwa jangan sampai ada yang melawan Pangeran Alit. Bahkan beliau pun dia masih adik dari Amangkurat pun dia nggak akan melakukan perlawanan, karena beliau sejatinya karena terpancing emosi oleh hasutan Belanda akhirnya meminta perebutan tahta seperti itu. Dan Pangeran Alit sendiri pun beliau kan meninggal bukan dibunuh, tapi karena kehabisan tenaga memegang pusakanya sendiri. Waktu itu keris Kiai Setan Kober yang dipegang Pangeran Alit itu, karena waktu itu di alun-alun itu mau menyerang tapi raja sendiri tidak akan melawan. Waktu itu mengutus para patih dan jangan sampai ada yang melawan, biarkan apa yang di misalnya dia sudah terpancing emosi. Nah ya seperti itu. Dan kemudian pemberontakan berikutnya oleh Trunojoyo sendiri kan masih apa putranya Panembahan Senopati. Trunojoyo masih. Kok orang Madura? Iya, itu kan masih ada hubungan darah dengan dia, jadi menikah dengan dari Ratu di Madura. Nah, itu kan masih cucu, sebenarnya masih cucu Panembahan Senopati. Iya, lah itu karena tadi hasutan dari orang Belanda, terus dari Makassar dulu, Klaeng Galesong, ada melebut tahtanya Eyang Amangkurat dulu melawan di Keraton Pleret dulu. Waktu Eyang Amangkurat itu Keraton Pleret dulu kuasa di situ. Tapi Eyang Amangkurat begitu apa tidak ingin banyak rakyatnya yang meninggal akibat peperangan, hanya beliau meninggalkan Keraton Pleret demi hal seperti itu, tidak ingin
banyak korban. Nah, arahnya ke sini karena beliau dari Keraton Pleret itu pertama berziarah ke makam Romo, Bapak Sultan Agung, bapaknya. Kemudian arah ke selatan ke sini itu ke makam yang gurunya. Ki Lembah Mana? Ki Lembah Mana makamnya ada di belakang masjid situ. Ada di sana. Nah, kenapa pengen dimakamkan di situ? Karena sejatinya dulu waktu masih kecil usia 5 tahun, Eyang Amangkurat pernah diasuh oleh beliau selama 10 tahun sampai usia 15 tahun. Jadi dulu di sini ada padepokan yang diasuh oleh Ki Lembah Mana. Kenapa Eyang Amangkurat dulu sampai ke sini, sampai berguru ke sini di usianya waktu remaja, ya masih remaja itu ke sini. Makanya dari Keraton Pleret terus menyambangi ke makam bapaknya di Mogiri, terus arahnya ke selatan karena kepengen berziarah ke makam gurunya. Tapi waktu di Banyumas di Windu Aji itu beliau karena kondisi sudah sepuh, sudah ini sakit di daerah Banyumas Windu Aji selama 3 hari di sana. Akhirnya beliau memang karena dulu orang Linuwe, ya orang-orang punya kelebihan, dia bisa, iya sudah mengetahui masanya, usianya sudah sampai di ujung akhir itu di daerah Banyumas, kemudian meninggal di sana. Waktu itu beliau juga lagi menyantuni anak yatim piatu bersama ulama di sana. Sana ada juga petilasannya beliau di daerah Ciroyong di desa Cikembulan di sana. Itu tempat, benar-benar tempat Wahyu Kedaton turun ketika beliau sudah mau meninggal itu. Dapat Wahyu Kedaton untuk tahta kerajaan itu untuk dilanjutkan kepada anaknya, putranya beliau, Raden Mas Rahmat atau yang dulu dikenal Amangkurat II. Amangkurat II, setelah Eyang Amangkurat meninggal itu tahta diteruskan oleh Eyang Amangkurat II. Nah, eranya itu Amangkurat II sampai ke Pangeran Puger atau yang dulu didapat gelar Pakubuwono I. Pakubuwono I itu yang menurunkan raja-raja di Solo Surakarta. Iya. Itu Pakubuwono I masih putra beliau, adik dari Amangkurat II. Sejarahnya seperti itu. Ya, karena dulu memang salah satu yang paling besar memang Belanda ya yang mengacaukan tatanan kerajaan di sana. Akhirnya kan terpecah kan, kerajaan Mataram itu terpecah, mulai jadi Hamengkubuwono, terus Mangkunegoro, terus Kasunanan Surakarta, dan Pakualaman. Akhirnya terpecah empat, adanya dulu perjanjian Giyanti dulu. Nah, itulah dari situ. Tapi memang sudah terbaca dulu waktu wahyunya turun ke Pangeran Ki Ageng Giring dan di pemanahan. Ya, berawal dari air degan. Jadi ya, Ki Ageng Giring itu orang yang sakti juga. Dulu waktu berkebun itu dapat wahyu ketika memetik air kelapa itu. Dia dapat wahyu bahwa siapa yang meminum air kelapa ini kelak akan menjadi raja yang menguasai tanah Jawa. Nah, air kelapa itu tidak langsung diminum. Ki Ageng Giring menaruh air kelapa itu di rumah. Pas pembaringan itu, Ki Ageng Pamanahan datang ke rumah jauh karena posisi haus, pengen minum lah, melihat air degan itu. Beliau meminum air kelapa itu. Lalu kemudian sempat marah kan Ki Ageng Giring karena sudah menitip pesan ke istrinya jangan sampai ada yang meminum selain beliau, Ki Ageng Giring. Akhirnya Ki Ageng Giring karena melihat Ki Ageng Pamanahan masih saudara, akhirnya menahan amarah tersebut, dan kemudian air kelapa yang sisa itu diminum oleh Ki Ageng Giring, dan kemudian membuat perjanjian ketujuh turunan Ki Ageng Pamanahan boleh jadi raja. Tapi setelah ketujuh turunan itu bergantian keturunan dari Ki Ageng Giring, sampai ternyata terbukti. Dari pertama raja-raja Mataram pertama oleh Danang Sutawijaya itu putra dari Ki Ageng Pamanahan.
dapat gelar Panembahan Senopati. Kemudian Raja Kedua Mataram, putra Panembahan Senopati yang dinamain Raden Mas Jolang atau dapat gelar itu Sultan Agung Hanyokrowati. Kemudian yang ketiga itu Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Kemudian yang keempat itu Eyang Amangkurat atau Raden Mas Sayidin. Kemudian yang kelima ini Eyang Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat. Kemudian yang keenam itu dari putranya Amangkurat II atau Amangkurat Mas. Terus ketujuhnya itu masih putra beliau Pangeran Puger yang dapat gelar Pakubuwono I Kasunanan. Sampai tujuh ini kan mulai pecah itu, mulai turunannya dari Ki Ageng Giring ada yang jadi raja. Dari Ki Ageng Giring siapa? Dari Ki Ageng Giring itu ada apa? Mangkunegoro sama ini Hamengkubuwono. Hamengkubuwono mulai Hamengkubuwono ke kalau tidak salah kelima. Kelima. Itu dan sampai sekarang pun di suasana di sana kan juga jelek ya, tatah pun sekarang memang itu dari dulu pun sudah tersirat tatah raja itu yang menjadi kelomek ya dari putar tatah harta terbaik itu sudah ya. Makanya sungguh mulianya dulu Eyang Amangkurat rela meninggalkan keraton Pleret, rela melepaskan tahtanya demi apa? Demi mengurangi korban, jatuh korban yang banyak meninggal. Karena dulu waktu eranya Sultan Agung ketika peperangan, beliau kan sempat ini apa bertapa apa kayak tapa. Iya, seolah-olah kayak kita menyerang peperangan ke Batavi itu ternyata kan kalah, waktu itu kalah, akhirnya banyak yang meninggal kan. Nah, beliau merasa bersalah karena ketika melihat keluarganya yang ditinggalkan ketika akibat peperangan itu, merasa ada anaknya yang jadi yatim piatu, akhirnya kan kasihan. Nah, itulah ya prihatinnya Eyang Amangkurat tidak melakukan perlawanan waktu itu ketika ada peperangan. Buktinya pun dah. Itu mak itu enggak gara-gara Belanda kan. Iya, iya. Iya, fitnah dari Belanda. Nah, itu sempat ada yang bilang bahwa salah satunya Habib dari Solo. Habib Agis apa Habib? Paham dulu. Novel. Bapak cerita itu saya lupa. Habib Novel. Agis. Ada satu lagi ada ya, keturunan Nabi Muhammad juga ya. Nah, dia menyatakan bahwa Eyang Amangkurat sungguh mulia sekali, namun fitnahnya juga lebih besar. Biasa. Ketika seorang mau diangkat derajatnya, pasti fitnahnya sangat besar sekali. Oh ya, Masya Allah. Ketika dia salah satu pengasuh pondok juga di daerah Krapyak, Jogja pun silaturahmi sowan ke sini. Romo Yai Haidar Muhaimin waktu itu di sini juga ngaku ya. Rumahnya beliau luar biasa. Di sini kan Romo Yai ya. Iya. Iya. Yang ini kita dari Jawa Tarum satu ya. Iya. Makanya yang juga kenapa nggak dimakamkan di Mogiri berkumpul dengan makam para raja. Iya, karena sejatinya yang pengen benar-benar sederhana, pengen mencari ketenangan di sini. Jadinya pengen tenang di sini. Iya, iya. Sampai di video itu sampai lagi.
Iya, satu saudara. Tapi masyarakat di sini bagaimana dengan adanya makam? Enggak tahu penghasilannya. Penghasilannya yang dididik sama ini pengangguran, apa namanya? Apa perkebunan, apa kan di sini kan ini ya. Oh iya, jadi gini. Dulu itu tanah di sini itu tanah pertikan keraton. Itu ada salah satu tanah yang tanah pertikan itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga juru kunci dan masyarakat sekitar. Jadi memang dulu ada salah satu di belakang sini ada tanah seluas 2.800 itu dulu oleh kakek itu ditanamin pohon jati waktu itu. Jati mas. Iya. Jadi itu salah satu hal buat pemasukan perawatan juga di sini dan manfaatnya juga buat masyarakat juga ada yang sewa, ada yang sejarah. Nah, sampai sekarang pun tanah tersebut masih tanah pertikan dari keraton yang dikuasakan oleh juru kunci waktu itu almarhum Pak Hasan. Mas, itu telur asin itu yang dididik siapa? Telur asin itu. Oh, telur asin di Brebes itu. Oh, bukan asin itu. Bukan. Kalau telur asin di Brebes. Nah, kalau di sini warga masyarakat segini kuyung kadang bersih-bersih di sini. Memang kalau setiap tahun di sini ada kecamasan pengadian kelambu di dalam yang itu memang dari keraton khusus dibawakan dari keraton dan nanti kelambu yang habis itu dilarung di Parangkusumo dibawa kembali oleh pihak keraton. Jadi memang itu ada ritual jamasan setiap tanggal Jawa yang 25 Suro. Jadi pasti dari keraton turun sini rombongan ada prajurit juga kita akan upacara ritual pengadian jamasan. Sempat kita lakukan sederhana karena dulu pandemi ya, hanya lingkup keluarga keraton dan juru kunci sini abdi dalam sini. Mulai kemarin sudah mulai ini tapi dengan protokol ya, alhamdulillah kita dibatasi sekitaran 70 orang ya, mungkin kalau ini sudah normal kembali mungkin bisa lebih. Masyarakat Tegal bangga ada ya. Prabu Amang Kurat di sini. Alhamdulillah masyarakat di sini juga dari segi usaha bisa dibilang dikatakan Jepangnya Indonesia, Bu. Tegal ya, Abu Badri, karena produksi sendiri. Jadi kayak banyak pesanan logam, terus banyak ini juga pengecoran. Pengecoran logam timah juga dari sini dikirim ke Jakarta. Alhamdulillah masyarakat segini juga soalnya apa? Setiap ada pengajian, setiap ada ada acara selamatan itu pastilah tawasul. Yang alamurat terutama iya pasti. Nah itu mungkin barokahnya. Pengusaha jadi zaman ini. Iya, katanya di sini alhamdulillah pengusaha. Ini industri home industri ya industri. Home industrinya ya. Home industri logam di sini banyak logam. Kenapa nih namanya Tegal Arum? Nah, Tegal Arum itu dulunya memang Amang Kurat satu ini amanah kepada putranya Raden Mas Rahmat. Itu minta dimakamkan di samping makam eyang gurunya di Lembah Mana. Dicarikan tanah yang berbau harum. Jadi dulu eyang minta carikan tanah gundukan di dekat makam eyang gurunya yang berbau harum. Kemudian mengutus Pangeran Gendawor dulu untuk mencarikan tanah tersebut lah. Ketemulah di sini. Jadi di sini dulu tanah gundukan kayak bukit kecil itu tanahnya berbau harum di sini. Makanya dinamakan Tegal Arum. Iya. Dan salah satunya memang benar makam gurunya itu ada di sebelah barat masjid di situ. Kayaknya beliau minta dimakamkan di sini. Nah,
itulah sejarahnya kenapa dinamakan Tegal Aru. Dan sini pada kelihatannya para turunan ada juga makam Raden Ajeng Kartini, adik dari Raden Ajeng Kartini yang dimakamkan di sini. Dan kenapa dimakamkan di sini? Karena dulu itu diperistri oleh Bupati Tegal, makanya makamnya di sini. Ya, karena dulu zamannya emansipasi wanita, beliau yang memperjuangkan bahwa wanita pun berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Ya, makanya beliau dijuluki dengan Raden Ajeng Kartini itu pahlawan emansipasi wanita. Oh, adiknya Raja Kartini. Adik, oh, iya, adik. Iya, ya. Kan adik Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartina sama Raden Ajeng Rukmini. Ini yang di kalau di sini yang Raden Ajeng Kartina. Kartina ya. Iya, oh, iya. Iya. Adiknya. Adik. Tapi dia usianya ini ya. Usianya enggak kayak Raden Ajeng Kartini, cuma 25 tahun aja. Kalau ini sepuh kali ya. Ini. Iya. Dia beliau meninggal di era abad ke-18. Tahun 18 kalau enggak salah 17 nih di situ ada di tulisannya. Kalau usianya memang ya yang tidak sepuh kan ya. Kalau Kartini kan 25. Iya. Betul. Pati lebih ini apa? Muda. Beliau juga. Iya. Ya anaknya susah lihat itu kan. Kalau Pangeran Purboyo di mana? Kalisoka. Di mana? Daerah sini jalan 2. Itu nanti ada Kodim 407, nanti ada arah ke ujung Rusi atau Ming kalau bisa pakai map nanti tertuju ke situ. Iya, Pangeran Purboyo. Itu putra beliau. Putranya Amangkurat. Bukan, itu putranya Sultan Agung. Oh, putranya Sultan Agung ya? Yang pecah-pecah kan turun ke 7. Iya. Pangeran Purboyo. Ada di sana kalau mau ziarah pasti berkaitan dengan sini. Kalau iya, ibu nanti nyambung. Tanya sana juru kunci sana pasti berkaitan nyambung dengan sini. Iya, ini paling sepuh. Iya. Dan nanti kalau habis dari Kalisoka pasti nanti ibu diarahkan ke Ki Gede Subayu. Ki Gede Subayu itu adalah bupati Tegal pertama. Nah, yang Pangeran Purboyo itu menantu dari Ki Gede Subayu. Jadi diangkat menantu karena dulu sejarahnya itu Ki Gede Subayu mengadakan sayembara. Waktu itu Ki Gede Subayu lagi membangun masjid, namun ada satu saka yang masih kurang. Nah, itu dimintalah pohon jati di daerah, kalau tidak salah di Karangjati, itu disuruh sayembara siapa yang bisa menebang kayu jati itu buat ini sempurnanya masjid di sana. Iya, mendapat ini apa dijadikan mantu, ya dijadikan mantu dapat putrinya Ki Gede Subayu, Nyai Siti Subalaksana. Nah itu. Kemudian dari sayembara itu banyak jawara-jawara yang tidak mampu lah oleh Pangeran Purboyo lah beliau. Iya, akhirnya bisa menebang kayu jati tersebut dan diangkatlah sesuai janjinya Ki Gede Subayu diangkat mantu di sana. Kalau putranya Amangkurat ada yang dimakamkan di sini? Tidak ada. Gak ada ya? Di Imogiri, paling putri. Putrinya siapa namanya? Bendoro Raden Ayu Klenting Kuning. Oh, Klenting Kuning ya? Iya, putri dari Kanjeng Ratu Kencono. Di mana? Di sebelah. Oh, itu Klenting Kuning ya? Iya, itu putrinya ya? Iya, ada ceritanya itu kan ya? Iya, ikan emas apa apa? Oh, nek cerita itu beda lagi Bu. Oh, yang itu apa, perebutan dengan Andi Lumut itu? Iya, beda. Karena sejatinya dulu gelar Klenting Kuning itu sebenarnya ada dua. Klenting Kuning yang waktu apa pemberontakan Trunojoyo itu juga ada yang dibawa ke Kediri. Kediri? Iya. Oh, diambil. Iya, diambil oleh Trunojoyo. Nah, itu diambil sama Klenting Dadu. Klenting Dadu itu diambil dan sempat diperistri sama Trunojoyo. Trunojoyo ya, karena cantik kan. Iya, cantik betul. Nah, yang Klenting Kuning sini yang menggantikan kakaknya yang dibawa ke Trunojoyo. Mungkin sejarahnya dulu kalau istilahnya dulu bisa jadi diistilahkan mungkin dulu Ande-Ande Lumut, entah itu Trunojoyo atau apa lah mungkin. Tapi sejarah yang saya dapatkan dari itu ternyata bukan
kuning ini dipersunting atau di apa jadikan istri oleh Raden Judonegoro I di daerah Purbalingga atau Banyumas daerah sana. Kalau makam Trunojoyo di mana, Pak? Trunojoyo kalau tidak salah itu ada di daerah Madura. Trunojoyo makamnya? Iya. Tapi nggak jelas ya? Iya nggak jelas karena ya itu salah satu pengkhianat juga bahkan masih keluarga itu yang menumpas memang dari Amangkurat juga karena dulu dikepung di ini sama Belanda juga disuruh untuk menyerahkan diri kemudian tapi dia sakti sih ya sakti ya karena sakti lah itu meninggalnya oleh kerisnya Amangkurat dua dihembuskan dia juga sakti. Itu bunga ditanam apa jadi sendiri tuh mas? Mana? Itu yang merah-merah itu. Oh itu? Itu caranya ya dulu banyak tumbuhan yang tumbuh di sini termasuk dulu ada tumbuhan apa? Pohon nagasari juga. Nagasari? Iya nagasari. Jadi nagasari itu dulu ada di Cirebon itu di makam Sunan Gunung Jati banyak. Iya, rata-rata pohon-pohon di sini ya emang sudah lama dari dulu juga iya. Ya.